Nona, apa Anda sudah puas? Sama sekali tidak puas, tahu? Padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Seharusnya kau lebih menunjukkan kalau kau kagum pada kecantikanku, tahu? Lagi pula, beneran apa itu? Seperti panda atau musang saja. Padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kau itu pelaku yang cuma mengincar gadis cantik saja. Apa kau tidak punya harga diri ya? Apa kalian tidak punya harga diri? Ini siang hari bolong. Lebih menarik perhatian kan? Nah, cepat menyamar jadi pelaku sekarang. Baik. Lakukan yang baik ya. Sekarang seluruh Oedo City harus tahu siapa yang paling cantik di sini. Kau manis juga ya. Kalau Nia ternyata kau bisa. Seharusnya sejak awal kau berdandan begini. Ternyata kalau usaha bisa kan? Badannya pun jadi lebih besar daripada yang tadi. Riasannya juga sudah sempurna. Riasan? Nah, tunggu apa lagi? Ayo cepat culik aku. Baiklah, akan kulakukan dengan senang hati. Kuculik. Kan, sakit tahu. Nah, Nona. Aku kan. Nona, aku bawa ke tempat. Ya, itu adalah. Lihat. Begitu. Jadi kamu culikku ke sini cuma untuk main lihat sana, hoi? Rumah katamu. Dasar bodoh. Nona, apa kau melihat anak ini? Aku tidak lihat. Oh, begitu ya. Kita ternyata tidak dapat petunjuk juga. Apa? Ternyata memang ada. Bagaimana? Kejam-kejam memperlakukan gadis seperti ini. Siapa yang gadis? Lalu apa artinya itu? Kau adalah kakak kami. Kau adalah Cafe Aule. Yang benar saja. Habis, aku kan sama sekali tidak mirip kalian. Telingaku juga tidak runcing seperti kalian. Iya, benar. Aku tidak ingin disamakan denganmu. Apa? Oh, apa? Ini bukan saatnya berlama-lama begini. Kalau kita bertiga kakak beradik, berarti kita adalah tiga saudara suci dalam legenda Lamunes. Dengan begitu, berarti kita punya kekuatan untuk menyegel kekuatan sihir Rikki. Kalian tahu tidak? Akan bicara kakak sangat meningkat. Ini yang pertama kalinya sejak peristiwa banjir besar di Arara 3 tahun lalu. Tolong pinjami kekuatanmu, Nona Leska. Bukan, Kak Cafe Aulai. Pokoknya, kalau kekuatan itu tidak bisa dipakai, itu bukan salahku ya. Nah, ayo, Kak, cepat. Iya. Tiga saudara suci akan menari di sini. Mereka berdua memang mirip. Kali ini tidak akan salah. Nah, tutup mata kalian sekarang. Tenangkanlah hati. Lalu satukan hati kita bertiga. Hati? Dijadikan satu. Satukan hati. Kenapa rasanya kurindukan?